ngebacain DM dari kalian. Terima kasih banget yang nge-DM aku, yang nge-support aku. Kalian semua pada kangen banget sama cooking vlognya aku. Setelah kita sukses bikin video mac and cheese kemarin, sekarang aku mau bereksperimen lagi bikin bekal yang praktis. Pasti kalian semua bisa mencoba ini di rumah. Oke, kita pakai bahan. Sini ada pepperoni. Ini kalau misalkan kalian nggak tahu, dia itu daging sapi yang slice biasanya kalian temuin di pizza. Tapi kalian bisa nyoba pakai sosis. Terus keju, sama ini ada agnesi. Dia tuh kayak saus gitu guys, yang biasa kalian pakai untuk spaghetti, roti yang pastinya. Ini kita ceritanya mau bikin mini pizza. Kita oleskan dulu butter, asik butter di teflon. Sebenarnya ini bisa pakai oven guys, cuma aku kali ini pakai yang praktis aja di teflon. Lapisin semuanya supaya dia tuh nggak nempel. Kalau enggak nanti rotinya nempel, ya kan? Semuanya gini. Harum. Oke, apinya kecil aja ya guys. Masukin roti. Kali ini aku mau bikin satu aja dulu deh. Di atas roti ini kita masukin bolognese sauce. Harum. Wush, dia ada olive-nya. Diratain guys. Ini harum banget. Oke, terus kalian masukin dagingnya, pepperoni. Tambahin black pepper sedikit. Jadi aku ekspektasinya ini tuh sebagai pengganti mozzarella ya, dia akan melting. Sudah, kita tutup supaya panasnya itu naik ke atas, jadi dia melelehkan si kejunya itu. Udah, ditunggu selama 2 menit. Ingat, apinya kecil aja ya, jangan gede-gede. Sudah 2 menit. Ayo kita buka. Wow. Wow, bener kan dia melting. Yummy. Bawahnya crispy guys. Yeah. Pindahin piring. 2-3 action. Ini dia roti pizza ala Velozeli, ala aku. Mini pizza. Kita cobain ya. Sama persis kayak pizza. Enak banget, kalian harus cobain di rumah. Praktis buat bekal sekolah, cihui banget sih. Benar-benar sama persis guys. Ada pepperoninya, ada olive-nya, terus kejunya juga lembut. Thank you guys for watching. Gimana, kalian suka nggak video kali ini? Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Stay happy and love you. I love you.